Dia sudah berlatih keras. Pertandingan contender 5. Dan kita akan langsung bacakan kembali ke dalam. Fighter ini akan segera bertarung. Dari sudut kiri seorang fighter kelahiran. Si Parendean. Usia 28 tahun yang tinggi dan 177 cm dengan disiplin Muay Thai. Rekor bertarung satu kali menang belum pernah kalah. Farad Mong, Bali MMA, please welcome King David. Selamat bertarung dari sudut merah seorang pemain kelahiran kota Batam. Usia 23 tahun yang tinggi dan 175 cm. Dengan disiplin gulat dan rekor bertarung 4 kali menang, 1 kali kalah. Follow from Han Academy, please welcome the Black Bear, Anande Wahyu. Ketua Dewan Juri kita malam hari ini, Bung Max Petrosi dan Inspektur Pertandingan kita sudah pasti Bung Francino Tirta. Juri 1 Andri, Juri 2 Budi, Juri 3 Junaidi, wasit Cilain Cina bukan Gunawan. Fighters, let's get it on. Fighter. Tahu patahannya, ketua kita saya, lebih dulu kita kalian, pemain sporting. Let's go. Satu, dua, tiga, lagi, langsung saja Bung Max, ini dia partai pertama. One play fight untuk malam ini, partai lightweight. Antara Ananda Wahyu lawan Samuel Simanjuntak. Aktif sekali, jet dari Wahyu. Wahyu bagus, oh satu ini tadi. Cukup, oh masuk straight ya. Sangat percaya diri di sini, dikombinasikan oleh jet set dengan tendangan dari Wahyu. Walaupun masih meleset ya Bung Max ya. Terlihat ini ada faktor clinch yang sangat dikuasai oleh Ananda Wahyu Bung Max. Ya, di sini terlihat bahwa Ananda Wahyu wajib kembali dengan sangat aktif, sangat akurat sekali pukulan-pukulannya. Nampaknya gaya fight dari seorang Ananda Wahyu ini mengikuti gaya fight seperti Nick Diaz ya Bung Max. Memang ya, dia fans berat dari Nick Diaz. Oh, down single leg. Terjatuh tapi langsung segera bangun di sini. Prince, potong tangannya bagus sekali dari Wahyu. Ananda Wahyu yang luar biasa di sini. Ya, di sini Samuel berhasil bangkit. Betul sekali. Sangat sigap sekali, bagus sekali. Samuel defense-nya, recovery-nya sangat baik. Dan kembali menekan di sini. Menekan. Kita bisa lihat perbedaan masih otot di sini. Oh, sangat jelas ya. Sangat jelas. Oh, pukulan. Terlihat di sini satu pukulan dari Samuel. Lutut dari Samuel mengenai kepala dari Ananda Wahyu. Begitu keras dan mau di counter dengan takedown. Oh, single leg takedown berhasil. Oh, di counter dengan gilipin. Hanya saja belum dalam. Belum masuk. Oh, ini sangat baik ya yang dilakukan. Kita bisa lihat teknik yang dilakukan Samuel Simanjuntak sangat baik. Dia mau melakukan hip bump ataupun dia mau teknik stand up yang sangat bagus. Luar biasa. Ini teknik yang textbook untuk escape dari teknik ground fighting ya. Luar biasa Samuel melatih escape yang sangat baik dari posisi walaupun menghadapi seorang petarung yang tangguh seperti Ananda Wahyu juga. Ya, balasan. Samuel menyerang, menekan, tentunya dengan postur yang lebih berat, dengan masa besar. Ini sangat menguntungkan ya. Serangan pukulan dan dibalas. Dan juga dikombinasi dengan lutut. Terlihat di sini Ananda Wahyu terpojok ya. Terpojok. Apakah faktor fatigue ataupun nafas menurut di sini? Ya, pentingnya kita melihat bahwa Ananda Wahyu Ananda Wahyu dari awal dia menekan, oh pindah lagi, masuk ya di situ. Balasan dari lutut Wahyu kali ini, hampir saja balasan. Oh masuk telak sekali. Ananda Wahyu sangat bagus sekali, terlihat sesak gitu ya. Terlihat itu damage yang cukup besar. Sangat tough ya Bung ya, video fighter. Samuel, oh masuk lagi. Oh luar biasa ya, Samuel cuma bintang meredam semua. Meredam semua tendangan-tendangan, itu tendangan yang sangat telak. Dual ter. Yes, sangat telak sekali. Oh, masuk lagi. Luar biasa. Dan Samuel masih berdiri. Samuel masih berdiri. Ini Ananda Wahyu sampai bertanya-tanya, ini udah saya. Sudah kewalahan. Udah saya 4 kali saya spinning kick ya, ke arah livernya. Tapi masih, oh, wow, luar biasa. Teknik gulat yang sangat sempurna. Luar biasa.
momentum itu pure teknik, nah, dia mengendalikan Samuel di sini, walaupun tadi sudah dipukuli ya, bertubi-tubi bodoh, apakah berhasil? Ya, arah angin lagi berbalik ke arah Wahyu. Oke, terlepas lagi. Samuel terlihat sangat kuat. Dia walaupun dipukuli, tapi dia tetap maju, menekan Ananda Wahyu dan sekarang melakukan clinch dan melakukan uppercut. Oh, backkick kan? Ini backkick yang sudah berkali-kali 5 atau 6 kali ya. Dari Ananda Wahyu. Maju terus dia ada pengaruhnya dari berat badan dan juga memang Samuel ini sangat kuat. Oh, berat. Ambil aja mendapatkan back mount. Oh, teknik arm lock di sini dilakukan oleh armbar. Kita lihat apa. Ini tampaknya sudah hampir masuk di sini. Hampir masuk karena arm locknya. Tapi belum dieksekusi dengan sempurna oleh Samuel. Kita lihat, berhasil keluar. Ananda berhasil defend dari posisi dan escape keluar. Dan kembali ke posisi stand up. Kembali ke posisi stand up. Pukulan jab. Ini benar-benar sangat imbang sekali ya berdua ya. Mereka saling bertukar pukulan. Oh, Samuel menekan lagi kali ini. Dan mengambil back ya. Mencoba take down. Oh, berhasil. Oke, Samuel mendapatkan posisi backside di sini. Biasa sangat seru sekali, kita nggak tahu ini akan arahnya kemana. Oh, lutut. Nah, dibalas. Oke, ada Vika di sini. Nanti dulu akan segera dimulai yang terbuka. Taruh, light di one side untuk malam ini. Dan Ananda buka dengan jab, dibalas dengan lantai oleh Samuel. Masih dengan slow kick. Satu slow yang sangat keras dari Samuel. Samuel terus maju ya dengan jab kick yang sangat baik sekali. Dibalas dengan lantai. Terlihat Ananda Wahyu di sini, dia kewalahan di sini menghadapi. Kalau berhasil dibalas, coba dibalas dengan lantai lagi. Ya. Serangan. Lutut banyak sekali, lutut ke badan, lutut. Apakah akan keluar lagi spinning back kicknya? Luar biasa teknik kombinasi ya, yes. Antara pukulan yang tendangan luar biasa kombinasi dan serangan lutut dari Ananda Wahyu. Terlihat di sini angin berbalik ke Ananda Wahyu lagi. Ananda Wahyu berhasil melakukan serangan penekanan. Yes. Terlihat di sini Samuel beristirahat dulu ya. Yes. Body shot dilakukan Ananda Wahyu. Nah, di sini Ananda Wahyu terlihat bernapas berat. Dari Ananda tetap melayangkan dan lulus. Terus serangan jarak panjang. Back kick menjadi salah satu favorit dari Ananda Wahyu. Kombinasi yang bagus. Dari body shot langsung headshot di situ. Body kick dilakukan Ananda Wahyu. Tapi terlihat di sini Samuel meredam semua tendangan, pukulan, luar biasa seperti zombie dia. Iya, betul. Ya, diserang bertubi-tubi tapi tetap maju, bahkan sekarang menekan kembali. Menekan dan di sini Ananda kewalahan, dipres, di cage, di pojok, dan Samuel menekan. Satu body shot ke arah liver. Dan serangan keras. Luar biasa. Di stop oleh wasit Gunawan Wijaya. Kita lihat body shot di situ. Kita lihat lever shot yang sangat keras dari terlihat di sini Ananda mengalami kelelahan. Mungkin Mas bisa ceritakan sedikit kenapa dengan satu body shot tadi, apakah ada momentum ini jatuhkan seorang Ananda? Iya, dengan berat badan yang begitu berbeda dan tekanan-tekanan pukulan yang sangat keras sampai ini menyebabkan wasit Gunawan menentukan pertandingan di ronde kedua menit ke-1 detik ke-41. Dia kemenangan knockout, kemenangan teknik body shot and ground and pound. The winner tentu saja dari Solo Biru, King David Samuel.